하고 무리하게 이걸 뺏으려고 하고 walaupun terlambat kalian paksa dirinya untuk ambil bola dari lawan. 백스윙 치다 보면 jadinya bisa 안쪽에 늘어나고 백스윙 맞다고 진짜 쳐들어 절대 부상 당하면 안 돼. Masalah utama timnas U19 Indonesia. Usai ditahan imbang Persis Solo U18 dengan skor 0-0 jelang kualifikasi Piala Asia U20, timnas U19 memiliki catatan tersendiri bagi Sintayong. Skuad Garuda Nusantara memiliki kekurangan dalam hal daya dobrak. Sebelum turun di Piala AFF U19 2022 pada tanggal 2 hingga 15 Juli 2022, Timnas Indonesia U19 juga menggelar laga uji coba. Ternyata, Timnas U19 Indonesia menggelar laga uji coba kontra Persija U20 dan Bhayangkara FC. Hasilnya, dalam dua laga tersebut, Timnas Indonesia U19 gagal mencetak gol. Setelah bermain 0-0 dengan Persija U20, skuad Garuda Nusantara kalah 0-1 dari Bhayangkara FC. Ternyata saat turun di Piala AFF U19 2022, kesulitan Timnas Indonesia U19 untuk membobol gawang lawan saat menghadapi tim selevel masih berlanjut. Terbukti di fase grup, Timnas Indonesia U19 hanya bermain 0-0 saat bersua Vietnam dan Thailand. Hasil 0-0 kontra Vietnam dan Thailand juga memaksa Timnas Indonesia U19 tersingkir dari Piala AFF U19 2022. Padahal jika sanggup mencetak gol atau memenangkan satu laga di antara dua pertandingan di atas, Timnas Indonesia U19 bakal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022. Sekarang harapannya Sintayong segera menyelesaikan masalah di atas. Sebab sebentar lagi atau pada tanggal 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia U19 akan turun di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2023. Yang dilangsungkan di Uzbekistan pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Untuk mematangkan strategi, masih ada dua laga uji coba yang dijalani Timnas Indonesia U19. Sebut saja kontra Persija Jakarta U20 pada Senin mendatang. Dan kontra Kalteng Putra 3 hari berselang. Pemain timnas yang menurun bersama klub. Pertama, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya menjadi pemain Persib Bandung berlabel Timnas Indonesia yang performanya jeblok. Berbeda ketika memperkuat Persebaya Surabaya, dia tampil ciamik yang membuat Sintayong kepincut. Di Persib Bandung, Ricky Kambuaya sepertinya belum mampu beradaptasi secara maksimal. Dia tercatat tampil sebanyak 5 laga dan hanya menciptakan 1 asis. Persib Bandung kini juga terpuruk di posisi ke-14 klasemen Liga 1 2022-2023 dengan hanya mengkoleksi 7 poin dari 7 pertandingan. Kedua, Alveandra Dewangga. Alveandra Dewangga sempat menjadi salah satu andalan Sintayong untuk menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia. Akan tetapi kini performanya malah meredup seiring penampilan tidak meyakinkan bersama PSIS Semarang. Tim yang semula dijagokan bisa bersaing di papan atas itu malah terjebak di peringkat ke-13 klasemen Liga 1 2022-2023. Sejatinya dia selalu dijadikan starter dalam 7 laga PSIS sejak awal musim ini. Namun penampilannya sebagai gelandang bertahan belum mampu membawa Mahesa Jenar keluar dari tren negatif. Ketiga, Muhammad Rafli.
Muhammad Rafli harus berjuang lebih keras lagi bila ingin mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Striker berusia 23 tahun ini terlihat selalu menjadi penghias bangku cadangan Arema FC. Muhammad Rafli tidak pernah bermain lebih dari 45 menit di 3 laga awal Liga 1 2022-2023. Setelah itu Rafli absen di 3 pertandingan berikutnya karena cedera. Dia baru kembali bermain untuk Arema FC pada pekan ke-7 Liga 1 saat takluk 0-1 dari Persija Jakarta pada 28 Agustus lalu. Dari 4 penampilannya, Rafli belum sekalipun mencetak gol. Pemain andalan Sintayong di Piala AFF itu tercatat baru sekali mencetak gol saat membela Singo Edan di Piala Presiden. Australia undur diri kandidat tuan rumah Piala Asia milik Indonesia. Dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Australia atau FA, Australia telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan melanjutkan dengan mengajukan tawaran resmi untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Seperti diketahui, selain Australia, ada 3 negara lain yang juga berambisi menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Ketiga negara tersebut adalah Indonesia, Korea Selatan, dan Qatar. Adapun alasan pengunduran diri ini, Australia tidak menjelaskannya. Namun Australia tetap mengutamakan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia Wanita 2026. Mereka pun segera mengajukan penawaran secara resmi kepada Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Indonesia menjadi negara pertama yang akan dikunjungi oleh AFC terkait bidding Piala Asia 2023. Tim dari AFC dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa stadion pada tanggal 1 hingga 4 September 2022. Setelah itu perwakilan AFC akan langsung bertolak ke Australia dan Korea Selatan pada 4 hingga 7 September 2022. Akan tetapi Australia telah mengundurkan diri. Kondisi ini tentu memperpanjang peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023.